Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk ngesum pada bagian bawah celana. Jadi di sini saya siapkan. Ini adalah lingkar bawah celana. Di sini saya sengaja menggunakan bagian yang warna berbeda, jadi agar bisa terlihat. Jadi bagian ini adalah yang kita lipat ke dalam. Jadi ini ketika kita motong itu kita penambahan bagian bawah itu 4 cm. Dan saya juga menggunakan benang yang berbeda agar hasil suman itu terlihat. Jadi yang pertama kita lakukan di sini sama, bisa kita kunci dengan menggunakan jarum pentul. Jadi kita kunci dulu bagian tengahnya ini, tengah pada kain warna biru ke tengah bagian kain yang berwarna hitam. Di sini setelah kita tentukan lebarnya, kemudian kita kunci. Jika sudah, kita mulai untuk menjahit dari bagian sebelahnya. Jadi tengah pada bagian sampingnya. Nah, di sini. Jadi setelah kita lipat seperti ini, setelah kita lipat 4 cm-nya, teman-teman bisa balik. Jadi ini kan ada lingkarannya. Lingkar pada bawah celana, kemudian teman-teman balik seperti ini. Nah, di sini. Lalu kita mulai menjahitnya dari titik bagian tengah. Jadi kita tatanya itu kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita ambil 4 cm, kemudian kita balik. Jadi yang kita jahit pertama adalah bagian pada obrasnya. Sini. Semoga bisa dipahami. Lalu kita mulai untuk menjahitnya. Jadi yang pertama itu kita ambil 1 cm dulu dari bagian obrasannya. Kita kunci ke bagian obrasnya. Kemudian kita masukkan satu langkah ke bagian badan atau kain yang berwarna hitam. Kemudian kita satu langkah setelah tertancap, kemudian satu langkah kita turunin kembali. Lalu kita jalankan mesin kurang lebih 1 cm, kemudian kita tancapkan kembali ke bagian badan, kemudian kita keluarkan lagi ke bagian obras. Kemudian kita lanjut. Jadi mungkin nanti saya akan buatkan cara ngesum dengan menggunakan jarum mesin jahit. Atau enggak ngesum dengan menggunakan tangan. Jadi intinya sama. Hanya saja kalau kita menggunakan mesin jahit itu lebih cepat. Kemudian ini adalah bagian sambungan. Kita lanjut. 1 cm. Kemudian satu langkah kita tancapkan. Kita tancapkan ke bagian badan, kemudian satu langkah kita keluarin. Begitupun selanjutnya sampai ke bagian ujung. Kemudian sambil perlahan kita tata.
Nah, di sini kita sudah sampai di bagian yang kita jahit pertama. Kemudian kita kunci di bagian obrasnya agar tidak terlepas. Jadi tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Kita lepas dulu bagian pengunci. Nah, ini adalah bagian yang kita jahit tadi. Jadi tanda panah saya ini. Di sini satu yang tertancap, kemudian kita jahit bagian obras, kita tancapkan lagi. Kemudian kita jahit bagian obras, kita tancapkan lagi ke bagian badannya. Nah, ini adalah bagian dalam yang kita jahit. Kemudian kita akan balik untuk melihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi, ketika kita menggunakan benang yang sama, maka benang merah ini kan sudah tidak terlihat. Jadi, sengaja saya menggunakan benang dengan warna berbeda agar hasilnya itu bisa kelihatan. Nah, jadi bagian ini yang tertancap, kemudian kurang lebih 1 cm kita tancapkan lagi ke bagian badan. Kemudian ini sama, begitupun dengan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Salam kreator dan terima kasih.